Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sebangsa setanah air, saat ini kami sedang berziarah ke Taman Makam Pahlawan setelah melaksanakan zikir dan doa bersama pembacaan beberapa bagian daripada Al-Quran dihadiahkan kepada para syuhada Indonesia, para pejuang kita. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengenalkan kepada generasi bangsa atas jasa-jasa para pahlawan kita. Jangan sekali-kali lupakan sejarah di mana bangsa ini diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan, bukan hasil daripada pemberian para penjajah, tapi hasil daripada tumpah darahnya para pejuang Indonesia. Bahkan di antara para pejuang kita di sini yang dimakamkan di sini, banyak yang tidak terdetek namanya, tanpa nama, tapi mereka adalah pejuang, mereka adalah syuhada. Indonesia adalah tanahnya para aulia, Indonesia adalah tanahnya para syuhada. Jadi siapa orang yang berupaya untuk merubah daripada ideologi bangsa, merubah warisan daripada leluhur bangsa, maka siap-siap mereka akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, dikarenakan Indonesia merdeka hasil dari perjuangan dari para syuhada. Mereka semua berkorban jiwa dan raga, harta keluarga, bukan untuk kenikmatan dirinya, akan tetapi untuk bangsanya, untuk para penerus bangsanya, untuk generasi penerus bangsa, supaya kita-kita ini menikmati nikmat kemerdekaan. Oleh karenanya, kita harus jaga warisan dari leluhur kita, warisan dari para syuhada kita. Jangan biarkan negeri kita terkoyak persatuannya. Mari kita pererat di antara satu sama lain, di antara putra-putri bangsa Indonesia, dan jangan pernah lupakan sejarah bangsanya. Bangsamu merdeka hasil perjuangan para syuhada, bukan hasil pemberian dan kasih sayang dari para penjajah negeri asing. Indonesia, negeri yang makmur, yang berkah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk istiqomah melanjutkan niat dan cita-cita dari para pejuang bangsa Indonesia. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Semoga para syuhada kita, mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat terbaik tanpa hisabnya Allah taala. Semoga kita yang masih hidup bisa melanjutkan cita-cita luhur dari para pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami dari Majelis Ahbab Rasul Indonesia mengaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.